Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Orjam dimanapun berada, ini teh saya teh ada di dalam itu tuh saung. Jadi kali ini aku teh asuk-asukan lagi ke tengah hutan, ke kebun, ke sawah dan sebagainya untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dimakan gitu teh. Tapi aku teh kalau misalkan punya senapan mah ini teh banyak ini, banyak non teh tupai, banyak burung juga. Bisa tah diolah, tapi sayangnya aku teh tidak punya. Tuh lihat di sawah teh banyak burung berterbangan memakan padi. Nah jadi mungkin jangan kemana-mana ya, jangan sampai di skip ini awal perjalanan aku, dan terus ikuti ya sugane mangih naon gitu tah ya. Ini teh kemana jalan ya? Tadi coba ya. Coba ya. Daripada aku teh penasaran ya. Coba kita lihat apakah saung ini teh masih dipergunakan atau tidak. Kalau melihat dari akses jalannya mah tuh kayaknya mah sudah tidak digunakan. Iya betul sekali sahabat, ini teh saungnya teh jarang digunakan. Tuh dikumargikan ya, banyak itunya, banyak apa teh lah, tuh banyak tumbuhannya di sini. Lah kita lanjut lagi sahabat. Oh ternyata ada sungai sahabat tuh, tapi ini teh kecil sekali ya. Jadi belum menemukan tanda-tanda ada makanan. Aduh kumaha tuh kalau misalkan sudah begini ya. Oh sahabat, di depan teh itu teh ada pemukiman warga tuh. Tah biasanya di pinggir-pinggir pemukiman begini mah banyak ya makanan ye. Berasnya teh ka dapur teh ya, geuninganan. Ada suara air. Oh, ini tuh parit selokan, guys. Tuh. Buah coklat. Dan itu adalah sayang sayang nonton gitu deh. Oke lah guys, dikumargikan tidak ada tanda-tanda makanan ya, kita langsung kita lanjut lagi perjalanan. Wah ini tak daun apa iya. Daun ganja guys, daun ganja, daun apa ini tuh ya? Nah coba kita ala ini aja lah, kurang goreng. Oke sahabat, kita langsung petik. Wah aku tebal karena seko. Aku ngalasak dia guys tuh. Oke kita, aduh cuaca teh mendung euy, kita mencari lokasi yang enak kan sahabat, sambil ngopi pokoknya. Dan aku teh melihat ini teh ada apa? Wah, ada pisang.
yang sangat kecil sekali ini teh. Aduh, prematur euy pisang teh tuh. Nah, si aku manikeneh di manfaatkeun ku aku arek digoreng daripada ini teh tidak bergunanya. Mending ku aku orang ala. Sia. Sakieu teh da uyuhan. Oke lah. Kita lanjut bebenah sahabat di sini we lah. Biar cuacanya teh adem sekali. Oke, ya sahabat. Nah, ini daun ganja. Daun ganjanya teh udah pada matang ya. Tuh. Biar kedengeran ya. Renyahnya teh seperti ini sahabat tuh. Banyak banget. Dan tadi teh ada goreng pisang juga ya. Coba kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sahabat. Jadi si pisangnya teh jadi empuk, jadi matang ya di kumargikan. Emang beneran digoreng ya.
enak oi. Nah, cuma sayangnya teh sedikit itu teh pisang gagal. Sambil menatap, memandang, mendengar, indah sekali. Menatap sawah yang sangat lega sekali ya. Lega itu adalah luas. Mendengar banyak burung, menjadi pikiran ini menjadi jernih, sahabat. Balik ke imah, rudet lagi. Kayaknya ini pakai nasi enak, oi. Apa bawa pulang? Wah, gitu ya. Kita kantongin dulu buat di perjalanan ntar. Soalnya aku teh ini teh masih kene jauh perjalanan teh untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dimakan. Contohnya seperti daun ini. Enak. Buat penutupan. Alah, ternyata duh, dengan daun ini ternyata perut aku teh bisa kenyang juga, sahabat. Jadi aku teh sebetulnya mah kalau misalkan makan sedikit juga cepat kenyang, nggak tahu kenapa. Jadi makan ini oke, aku tuh udah kenyang. Alhamdulillah sarapan kali ini mendapatkan makanan yang sangat sehat. Jadi mungkin videonya cukup sampai sekian dan terima kasih ya, sahabat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.